Yang wong Klaten mene-mene ya dawane ya. Oh, Bos, dapat tamu, Bos. Luar biasa jauhnya dari kota Klaten nyambangin MBRK di sini, Bos. Mantap, mantap, Bos. Nih. Pengen beredukasi, ngajak adu kompetisi, Bos. Ini adalah penangkar besar yang ada di kota Klaten, Jawa Tengah. GRBF Klaten, Bos. Tuh, kalau mau cucak rawa mure, di sini tempatnya, di tempatnya Bos Nugroho. Ini kita mau lihat-lihat di penangkaran sederhananya MBRK, tapi wah luar biasa di sini turah-turahan pada mabung. Lumayan pada beranak. Ini mulai dari sini Bang Nugroho, si 1 2 3 telur angkrem netes. Angkrem sing belakang juga sama. Kayak gini-gini. Mantap. Ini Kang, saya punya burung unik ini. Ini sudah ada sekitar 3-4 bulan. Ngangkuti sarang sudah full. Nelur gak mau. Kurang ajar. Kondisi padahal mulus banget. Tapi kalau dibuka begini dia ngejerit tuh. Tak godain. Oh. Langsung dia. Enak sih jeneng. Ya kayak gini. Dia udah mbuletin seperti ini, tapi nggak mau nelor-nelor tuh. Tuh, di depan saya tuh. Sama takut aja. Dia digodain, tapi belum nelor-nelor. Satu aja. Saya takut kalau loncat tabrak kamera. Tapi beda lagi sama ini, Kang. Kalau ini luar biasa. Ini adalah Nias Raja. Ekor hitam panjang, betinanya balak, tapi anakannya selalu konsisten. Cucak rawa berapa, Bos? Wis, banyak, Bos. Oh, ini anaknya udah segini, Kang, umurnya. Ini kalau sampean udah diambil ya, segini ya? Belum diambil. Bentar lagi. Paling sehari dua hari ya. Tuh, Bos, anaknya 3 juta. Sudah ketahuan ini, duit ada di glodok ini 9 juta, Bos. Tuh, kok gak pengen, Bos. Tuh, ternak tuh gampang, Bos. Tuh banyak temennya kan. Dikunjungin dari sampai Klaten, Jawa Tengah sampai ke MBRK tuh. Mantap. Ini juga udah mulai ngangkutin sarang. Ini juga sama. Kalau di sini aneh ya, Kang. Kandangnya depan-depan. Kata orang katanya. Loh, Mas. Depannya kacer, depannya mureh. Bukannya nggak bisa lah, ini tak buktikan kok. Ke teman-teman live streaming ya, menandakan tidak ada kebohongan tuh, depan persis nyatanya ada anakannya, nyatanya bisa produksi. Di dunia nangkar tuh nggak ada yang nggak mungkin, bukan begitu ya, Kang Nugroho? Betul, butuh kesabaran. Ini nanti habis dari sini tak ajak ke apartemen khusus untuk burung murai. Ini juga ada keunikan yang di sebelah sini, Kang Nugroho. Ini ya alhamdulillah sih, Kang. Maksudnya masih alhamdulillah begini. Yang ini yang aku bilang sulit, Kang. Yang betina selap putih, mana pejantan selap putih. Ini nggak mau dia glodok di sini. Tapi begitu saya kasih di sana, langsung ngangkutin sarang. Tak umpetin di sana glodoknya. Eish, ya. Ya, kadang bulat dia maunya. Terus yang ini posisinya lagi angkrem. Betinanya ada nggak ini? Nah, no betinanya. Berarti tak tengok ya. Kalau betinanya di luar. Ada telurnya dua ya, kan? Ada telur dua. Ini jadi kayak gini. Kalau di MBRK itu nggak seperti di tempat-tempat lain. Jadi ngelihat telurnya ada takut, kenapa harus takut, dikobokin nggak apa-apa. Dia mereka telurnya diambil, dibawa ngopi bareng-bareng, dibalikin lagi juga netes. Nah itu kelebihannya. Nah kalau yang ini, Kang, kandang ini unik, Kang. Jantannya super giras. Ini jantannya nih, nempel. Jantannya super giras. Tapi ini ada kelebihan, Kang Nugro. Kelebihannya begini. Anakannya dari dulu sampai sekarang sudah bertahun-tahun.
anaknya cuma satu toh. Satu. Bukan telur dua loh. Satu aja terus gitu. Anak tunggal. Anak tunggal terus dari dulu. Nah, ini contohnya kayak gini. Netes. Netes. Tuh kan? Iya. Gede anaknya super, oh, cuma satu. Iya. Tuh, cuma satu taktil. Walau aneh. Walau aneh sendiri tuh, cuma satu taktil. Oh. Tetap kita syukuri ya, walaupun cuma satu taktil, lumayan. 3 juta, apa enggak pengen bos? Mantap bos. Kalau ini dorong ekor, mabung. Ini yang kemarin diambil orang Kalimantan. Ini juga diambil sama orang Kalimantan. Nah, habis ini tak kasih tahu ternakan cucak rawa yang unik, Kang. Ternakan cucak rawa saya enggak kayak cucak rawane sampean. Fasilitas di tempat saya hebat, ada toilet, ada WC, ada AC cucak rawanya. Penasaran kan? Ayo kita lihat sana. Us, penontonnya banyak nih. Bandung nyimak, Klaten nyimak. Wih, lho ada tanggone sampai nyimak, Kang. Dari kota Klaten, Jawa Tengah. Nah, ini ada satu lagi penghuni eksekutif untuk cucak rawa. Cucak rawa MBRK penangkarannya lucu, bos. Gak ada di tempat lain, pokoknya di bukan di Indonesia aja, di dunia. Di dunia ada kayak MBRK kayak gini doang. Nah ini, wish, produksi ini guys, mantap gitu taruh lagi. Tuh, ada toiletnya Kang, tuh ada toilet. Bekas toilet. Bekas toilet umum, tapi produksi ini, wih, mantap ini. Nah ini ternak cucak rawa di MBRK, tuh, boleh di, apa namanya, dikerjain. Mau diteriakin nih monggo, kudu amat lah. Mau produk syukur, produk amal alhamdulillah. Tuh ada toiletnya Kang, super mewah kan lo. Cara wajah saya kasih toilet Kang. Ini juga sama. Wah, ini si betinanya mana? Oh, nangkring di atas. Mabung ini, Kang. Ambrol. Suara wulune dodone ambrol. Nah, kalau ini yang aku bilang ada keantikan itu, Kang. Jadi ini apa namanya? Murai, ini menghasilkan silver. Tapi unik, dia nggak mau glodok di tempatnya, tapi dia maunya nyarangnya di tempat sarang seperti kandang cucak rawa. Nah itu tempat. Iya, kayak iya, nggak ada. Unik, dikasih glodok nggak mau, dikasih glodok bulat juga nggak mau. Kalau ini kacar wulung, yang sebelah sini nih ada netes kayaknya nih, kacar wulungnya. Wah, ish. Kacar wulung ori hutan ini Kang, girasnya minta ampun, tapi ini lagi beranak ini. Ini saya pernah kemarin nyoba-nyoba, telur tak otak-atik, gak mau diengkremin. Kedua kali nggak mau netes lagi, ketiga kali mau netes lagi nih saya nggak berani mau takal gelodok. Kayaknya riskan sekali nih kacer. Langsung hutan maksudnya gerabian Kang. Nah, cililine kicauan ini. Oh. Ini masih di sini orangnya di Surabaya. Walalalalala. Bom. Tuh bos, itu ternak burung itu sederhana kayak gini bos, tapi pasti. Untuk teman-teman yang mau hadir dari Klaten, Jawa Tengah aja hadir di MBRK bos. Kapan giliran Anda bosku?
Nah ini lagi main-main di tempat sederhananya MBRK, nanti kita sambung di apartemennya MBRK yang di belakang. Pokoknya ditunggu dari mana kota Anda, silakan nanti ikutin terus live-live berikutnya ya. Nanti saya live streamingkan lagi di penangkaran apartemen terbesar di Indonesia, bosku. Thank you.